kemerdekaan. Apa lagi kalau kita tak kaitkan dengan aman, damai dan bebas? Itulah kemerdekaan. Dan sudah pastilah Malaysia kita sangat bertuah. Kita telah bebas dari penjajah. Kalau dahulu kita lihat kembali bagaimana orang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan melalui perit, lelah, tindakan-tindakan mereka, hari ini kita telah pun berada dalam keadaan harmoni, aman. Kini kita lihat juga kemerdekaan dari segi bagaimana fikiran kita, tindakan kita. Fikir yang baik-baik, bertindak yang baik-baik. Merdekakan diri daripada malas. Merdekakan diri daripada tak nak buat kerja, tak nak berusaha. Kita kena merdeka dan jelas terhadap pencapaian yang terbaik kerana tak lain tak bukan. Kita aman, damai melaksanakan tindakan-tindakan kita. Keharmonian harus dijaga bersama. Ayuh warga Universiti Putra Malaysia, khususnya anak-anak mahasiswa UPM, kita langsungkan tindakan terbaik kerana kita berada dalam negara yang aman damai untuk meneruskan tindakan terbaik untuk negara tercinta. Ayuh kita raikan dan hargai kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka.